Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Uncle lagi ni di dalam YouTube channel Uncle Kudin berkaitan dengan produk makanan dan restoran di Malaysia. Di sini Uncle akan cuba pertengahkan produk-produk keluaran produk daripada Malaysia dan juga restoran-restoran yang boleh kita kunjungi, okey. Untuk siri kedua kali ini Uncle bawa satu kilang iaitu kilang Cordial yang bertapak di Seri Kembangan, okey. Jadi tengoklah apa kilang tu. Kilang tu dinamakan kilang Syawal Cordial, okey. Part 2 ni kita bincang pasal kilang membuat cordial, okey. Kilang ni bertapak dekat Mandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor, eh. Jadi ini owner dia ada menyusui halal lah. Jadi boleh hubungi owner dia Tuan Haji Nasrul ataupun Puan Rujini binti Ghazali. Kodia dihasilkan sini yang banyak, lebih kurang 31 jenis berbagai perisa. Tengok satu-satu, okay. Perisa rose ada, orange, orange mandarin, sasi, anggur, itu baru 5 tu. Jadi 31, mangga, strawberry, lemon, durian Belanda, jambu batu. Nampak ni itu dah 10. Baru bali limau, raspberry, jambu batu merah, red bull, dan juga blackcurrant. Dah 15. Okey. Laici, nenas, root beer, bali, dan juga perasa apa ni? Anandio. Dah 20 dah. Tinggal 11 lagi. Okey, ada 31 perasa. Terus limau, lime plum, asam jawa, kiwi, dan juga pandan. Okey. Asam boy, apple, jagung, tembikai, kola, juga raspberry, okey. Ini keadaan store banyak, ada 31 perasa, jadi memang pack store lah, kan. Ini keadaan di kilang dia, di mana sentiasa sibuk memproses dan juga orang datang membeli kat kedai terus, okey. Memang buat stok banyak semua, menggunakan gula yang banyak dengan stok dia, nampak kan, sibuk dan kilang tu. Keadaan dan kilang tu kita dah tengok macam mana stok dia punya banyak semua, tentu susun rapi. Sebenarnya pelanggan datang terus ke kilang dan membeli, senang. Kebanyakannya pelanggan datang terus ke kilang tu membeli untuk kegunaan mereka hari-hari di rumah mereka ataupun di kedai-kedai atau di restoran mereka. Ada juga menggunakan restoran ni. Kalau tak datang kedai ni, kita boleh buat pengantaran juga. Syawal boleh buat pengantaran ke mana tempat-tempat seluruh Malaysia. Maknanya kalau ada order semua sekali, boleh buat apa ni, kita punya rekomen ataupun mana kepada Syawal untuk mengantarkan produk tuan Syawal ni kepada tuan-tuan dan puan-puan di lokasi-lokasi yang tuan tentukan. Okey, kita boleh bincang semua sekali lah. Syawal boleh bincang dan kita boleh hantar, Syawal boleh hantar produk-produk ni kepada lokasi-lokasi yang sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini dia. Memang kita stok banyak Syawal tu. Dan tempat tadi, pulangi balik dekat Seri Kembangan, boleh datang tempat ni terus ataupun terus hubungi Tuan Haji Nasrul atau Puan Rayana binti Ghazali yang telefon di atas, okey. Jadi senang saja kalau datang sini. Jadi aku ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi dengar ataupun melihat YouTube hari ini, dan aku harap semua yang melihat YouTube ni dapat subscribe, like dan juga bagi komen supaya dapat perbaiki lagi YouTube akan datang dan juga kita dapat lagi pertengahkan kilang-kilang keluaran kilang-kilang yang proses makanan di Malaysia dan juga restoran-restoran dalam Malaysia. InsyaAllah kita akan pergi kepada yang ketiga. Angka tak tahu lagi, angka akan pilih, mungkin kita pergi satu kilang lagi lah, okay? Untuk yang ketiga ni. Jadi aku sudahin dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nota dia, siapa yang nak buat video macam ni, yang simple macam ni, boleh WhatsApp pada uncle
apa dia nak buat sama sekali, dan kena semua gambar-gambar sini hantar melalui email. Okey, okey, terima kasih.